Senyum itu kan ibadah, Neng. Senyum sama siapa dulu, Bang? Sama bini, boro-boro mau senyum. Cembetut mulu kayak ulekan. Lu kayak tobek, mangap mulu. Bang, hari ini kan tanggal 30. Iya, gak usah lo bilangin, gue tahu. Besok tanggal 1. Tanggal 30 itu hari apa ya, Bang? Tanggal 30 itu hari Minggu, Neng. Abang masih ingat? Ya inget lah. Lo pikir gue dipikun? Tanggal 30 itu hari spesial, Bang. Oh iya, tanggal 30 itu memang hari spesial, Neng. Ada pelantikan RT kita yang baru dipilih. Bukan, Bang. Masa abang kagak ngucapin atau ngasih hadiah ke Neneng? Kagak puguh lo, Neng. Harusnya lo tuh bersyukur dikasih umur panjang, dikasih sehat, lagu-laguan, minta ucapin ulang tahun. Udah, abang ngantuk, mau tidur. Siapa, Pak? Sundel bolong. Ini menyangkut masalah hati. Hati ayam apa hati kambing? Kalau mau kasih kado ini buat hadiah ulang tahun Tulkiem Centil. Ya rumahnya aja sih lo. Enggak boleh, Pak. Ame siapa? Bukannya itu punya lo. Jangan fitnah, Pak. Ini bukan punya Tablo. Terus punya siapa kalau bukan punya lo? Kado ini punya Bang Mamat. Oke, gila tuh laki. Bininya ulang tahun, boro-boro mau ngasih hadiah. Ngucapin aja kagak pernah. Lo pikir gua lagi nyanyi? Neneng, bukain pintu dong. Bodoh! Abang kangen nih, Neng. Pengen masuk ke dalam. Manis di bibir doangan, Abang Mah. Manis gimana sih lo? Sepet nih rasanya. Dari pagi, Abang belum ngopi. Tidur aja di rumah si Centil Tulkiem sana. Umpah, biar ketiban rezeki yang banyak. Tulkiem itu siapa, Neng? Abang kagak tahu. Brengsek, ini pasti ulahnya Tablo nih. Tablo, mpok lo kemana? Mpok Neneng lagi ke pasar. Lu kan udah gua kasih uang tutup mulut. Kenapa sih mulut lu masih lemes? Siapa yang lemas? Orang tahu ambil sarapan. Alah, gak usah ngeles. Lo kan yang ngadu. Ngadu apaan, Bang Mama? Itu, empok lo ampe tahu kalau gue nih mau ngasih kado buat Tulkiem. Dengerin nih, Bang. Tablo gak ngadu. Kok empok lo bisa tahu? Terus gimana ceritanya? Empok Neneng nanya, itu kado buat siapa katanya? Terus Tablo jawab, kan bener, kado yang Tablo pegang kan buat Tulkiem. Harusnya lo itu bohong, Tablo, biar empok lo gak tahu.
Dia bilang apa pas lo kasih kado? Kagak bilang apa-apa Bang Mamat. Tapi tahu kan kalau kado ulang tahun itu dari gue? Ya kagak tahu. Kagak tahu. Emang lo kagak kasih tahu kalau kado itu dari gue? Kagak. Terus tuh Kim, taunya kado itu dari siapa? Ya dari Tablo. Kan kadonya Tablo yang ngasih ke Tulkiam.